Hi guys, welcome back to Laila Bayuni Channel. Siang ini gue lagi ada di suatu tempat, masih rahasia karena gue lagi diundang sama temen gue yang ulang tahun untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi ini lain daripada yang lain dan sangat excited. Penisirin? Nah, ikutin aja video gue sampai habis. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Tekan tombol loncengnya, like, komen, nonton sampai habis. Pokoknya jangan di skip deh. Pokoknya nanti pasti kalian akan excited juga, dan ini sesuatu hal yang menarik. Oke? Tandingnya di bawah. Itu ada nak main sepak bola, itu dah dia ininya diasuh sama Raffi Ahmad. Sekarang Atta Halilintar beli klub bola loh, jangan salah. Guys, hari ini kita kompakan pakai tas dari The Josie loh. Lucu-lucu banget kan warnanya? Gue suka banget tas dari The Josie ini. Simple dan tetap elegan. Jadi bangga ya Bu ya, harusnya jadi perempuan yang bisa berkarir, nggak cuma diam aja di rumah gitu ya. Iya, jadi sebenarnya sebagai perempuan itu tidak hanya memperlihatkan kecantikan wajah, kecantikan body, itu menurut saya itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa berkarya, berkreativitas, bagaimana kita mensupport keluarga, mensupport suami. Correct. Nah itu, nah, mensupport ya, membantu ya. Itu. Nah itu sih menurut saya. Jadi berkarirlah sebaiknya. Iya. Bagaimana Ibu Uni yang orang pajak? Oh, langsung sebut label ya. Oh, langsung label. Siapa tahu di endorse. Kan ini kan multi-multi ini pekerjaannya banyak di sini. Ada yang jadi banker, pajak, orang asing. Brother yang pasti. Ini ibu rumah tangga, tapi punya villa banyak banget. Aduh. Siapa tahu aja di aja. Saya Bu ya. Statusnya aja sih dia ibu rumah tangga. Oh, tapi kerjaannya numpuk banyak. Lebih ruwet dia daripada saya. Itu pekerjaan 24 jam. Iya, benar. Terus menerus gitu. Kelihatan sepele tapi kan ibu rumah tangga. Iya. Harus di apresiasi lah ya. Jadi motonya apa nih untuk wanita-wanita di luar sana? Motonya ya tetap menjadi istri di rumah. Correct. Nice. Tapi bisa support finansial untuk suami juga. Wah, biasa. Mantap. Ya kan, benar kan? Kadang-kadang betul. Jangan menganggap bahwa yang berkarir di kantoran itu yang terbaik. Enggak juga. Kita sebagai wanita juga harus bisa memberi contoh yang simpel tapi itu bermanfaat. Ih keren deh. Ih keren deh. Ibu-ibu dari mana sih? Ah. Saya dapat siraman rohani. Ibu-ibu dari Bali. Ini Pak Rika nih, Urban Air. Iya. Rika, sekarang kan Pak Rika ini di Urban Air ya, masih muda ya. Berikan yang terbaik buat siapapun. Kalau karir itu, kalau kita bekerja dengan tekun, jujur, itu pasti sukses. Amin. Ya, dan ada kemauan nomor satu. Iya, oke. Serius. Jadi kalau misalnya mau ke Urban Air, bisa hubungin Bali Brothers dulu ya, atau dengan ke Laila Bayuni Channel ya. Betul. Boleh sekali nih Bu. Nanti bisa langsung kontak, bisa naik helikopter yang cantik ini, terus bisa disorot dong Bu. Kita punya bunga. Oh iya, kalau ada special request bisa ya. Bisa sekali. Oke, very nice. Guys, ini dia helikopternya. Keren banget ya. Duh, gak sabar deh mau nyobain. Nah, ini dia bagian dalam helikopternya, guys. Nanti
kedatangan dan keberangkatan hanya melalui area yang berwarna kuning dan hijau. Jauh di area belakang, karena di belakang ada tel rotor yang sedang berputar, itu hampir tidak terlihat sama sekali. Dan ada pembuangan panas dari helikopter ini yang suhunya mencapai 600 derajat Celcius. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something.